Untuk siapa itu? Ya, sini stiknya. Adis, aduh, untuk dipakai pesta sekolahnya. Cuma satu di persoalan. Baju-baju yang lama kan masih banyak yang bagus. Pakai saja itu. Sini. Jangan pukul-pukul. Tau main kecil nggak mau ngalah. Hitung-hitung. Hadiah naik kelas. Tapi yang lama kan masih tidak kalah baru dengan yang itu. Apa salahnya? Itu saja yang dipakai. Gak apa-apalah. Ini kan peristiwa penting bagi si Adis. Buang-buang uang saja. Sudah dijahit. Belinya juga dengan uangnya sendiri. Ah, ya sudah. Uruslah semaumu. Dia kan anakmu. Berdiri di sana. Adis, ini maju. Anak-anak, dengarkan. Pelajaran terakhir hari ini, bahasa Inggris ditiadakan. Karena Pak Simorangkir berhalangan. Kalian boleh pulang, tapi jangan ribut. Karena kelas yang lain masih belajar. Sis, kita pulang bareng yuk. Duluan aja deh. Adis, mau nungguin si Padil, anak pas Padil 3B2. Ah, kamu? Jangan mau ditaksir sama dia. Si Padil kan padung playboy. Mendingan sama aku aja deh. Gak boleh begitu. Kalian bisa aja. Papau, pulang gak? Pulang situ. Jelek-jelek gue punya motor sendiri. Silat melulu. Atasnya butek, baru tahu. Habis, dia selalu nanyain kau. Kalau aku tidak menyampaikan, salah lagi. Kenapa sih kau selalu menjadi si Fadil? Tidak apa-apa. Aku tidak mau terlibat pacaran dulu sebelum sekolahku selesai. Sedar pacaran? Kan gak apa-apa. Kau mau kacang? Besar kacang nak, Mang. Seberapa hiji? 25. Lagi. Pantasnya tahu diri sedikit. Anak haram. Tapi, kok ngomong begitu sih? Emang benar. Semua teman-teman sudah tahu. Kau sendiri juga tahu. Ya, kalau sudah tahu ya sudah. Jangan diungkit-ungkit lagi dong. Tega benar sih kamu. Masa bodoh, itu urusanku. Kamu juga dengar di rumahku. Mulutmu jahat.
Jangan diambil hati. Dia cuma cemburu karena kau dekat sama Tomo. Tapi kamu juga tahu kan? Aku tidak tahu persis, Dis. Dulu aku pernah datang ke rumah Suci. Minta kasih tahu soal aljabar. Nah, waktu itu ada tamu ibu-ibu datang membawa dagangan. Cerewet bener. Lantas, dia ngomong sama mamanya Suci. Kalau kau bukan anaknya Pak Yudi. Ada apa, Dis? Ada apa, Nak? Bu, ada seorang anak kebingungan karena temannya mengatakan dia anak haram. Kenapa dia dibilang anak haram? Padahal anak ayam yang menetas dari telur itu pun punya ayah. Dulu Adis juga pernah tanya soal itu. Tapi ibu malah mendongeng hal yang lain. Belajarlah dulu yang rajin, Dis. Suatu saat, kau pun akan tahu. Berobat, Bu? Iya, Neng. Anak saya sakit. Baru pulang, Neng Marni? Iya, Pak Ujang. Capek-capek saya ke sana. Malah orangnya kemari. Mana panasnya bukan main lagi. Dari Pak Lurah, saya sudah periksa semuanya dan sudah masuk agenda. Tinggal diarsipkan saja. Makasih ya, Pak. Oh iya, ada laporan baru masuk lagi. Tadi Carik Desa Lebakawi datang kemari. Katanya, hama tikus sudah mulai merusak sawah lagi. Aduh, di Desa Kulon juga begitu. Saya takut tahun ini panennya rusak, Pak. Kasihan ya. Tunggu. Yona? Pak? Minumnya, Bi. Ini gelas saya sudah kosong, saya haus. Oh ya, sebentar ya, Neng ya. Habis Ibu lagi repot di dapur. Ya. Bi, sebentar lagi Bapak pulang. Apa makanannya sudah disiapkan? Sudah, Neng. Ibu sudah siapkan di meja, panas-panas. Oh, masih ngebul, Neng. Jangan lupa bikin kopinya. Tapi jangan kopi untuk di kantor. Bapak nggak suka tuh.